sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di wilayah Laskarga, Provinsi Helmand, Afghanistan. Ledakan berasal dari dalam sebuah mobil yang dikemudikan pelaku. Insiden tersebut seketika menewaskan dua orang dan melukai 29 orang lainnya. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian setempat, ledakan itu diduga untuk melakukan penyerangan terhadap rombongan patroli kepolisian yang tengah melintas di lokasi kejadian. Belum diketahui siapa pelaku di balik aksi ledakan ini. Eddie Kempo.